Sebagaimana dilansir dari laman resmi sosial media PSSI yakni Instagram pada hari Jumat 17 Maret 2023, di mana pelatih timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong telah mengumumkan daftar 29 pemain yang sudah dipanggil untuk mengikuti TC Jakarta dan Korea Selatan menjelang pelaksanaan Piala Dunia U20 2023. Dari 29 nama tersebut, ada beberapa nama yang dipertahankan Shin Tae-yong, termasuk yang ikut di Piala Asia U20 kemarin. Yang menarik, nama Marcelino Ferdinand dipanggil dan beberapa pemain naturalisasi yakni Rafael Struik, Ivar Jerner, dan Justin Hubner juga ikut dipanggil oleh pelatih timnas Shin Tae-yong. Untuk informasi bahwa TC Timnas Indonesia U20 akan digelar di Jakarta pada tanggal 20 Maret hingga 1 April 2023, kemudian akan berpindah ke Korea Selatan pada tanggal 2 sampai 20 April 2023. Untuk lebih lengkapnya berikut 29 pemain Timnas Indonesia U20 yang dipanggil TC persiapan Piala Dunia U20 2023. Kadek Arel Priyatna, Imade Tito, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Rabani Tasnim, Dava Fasya, Sultan Jagi, Jagi Asap, Victor Detan, Hugo Samir, Arkan Kaka, Muhammad Ferrari, Cahya Supriyadi, Reza Aditya Nugraha, Ahmad Maulana, Doni Tri Pamungkas, Franky Misa, Alprianto Niko, Ginanjar Wahyu, Arkan Fikri, Brandon Schoeneman, Ronaldo Kuate, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, Dimas Juliono, Aditya Arya, Hoki Caraka.